Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan bersama Mama Tias. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Di video kali ini saya mau memberikan sebuah rahasia dalam mengedit foto kaitannya dengan menghapus background foto yang selama ini saya gunakan. Ini sangat bermanfaat sekali buat para penjual online dan untuk para YouTuber pemula karena ini gratis caranya ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan videonya, teman-teman boleh untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi bikin kontennya. Terlihat foto anak saya, ada background-nya teman-teman. Saya mau ubah menjadi hapus nih background-nya. Nah, seperti ini. Simak videonya. Jadi pertama teman-teman harus ke aplikasi Google di pencarian. Ketik saja remove big background. Langsung pencet saja paling atas. Muncul tampilan di seperti layar, pencet upload image. Langsung pilih foto teman-teman yang mau dihapus background-nya. Saya pilih foto anak saya. Nah, muncul pada layar ada yang warna biru download dan download versi HD. Itu terserah teman-teman sih, mau yang versi biasa yang download atau download HD tergantung kebutuhannya. Tapi saya lebih sering menggunakan yang download yang warna biru. Jadi langsung pencet saja yang warna biru itu. Nanti otomatis masuk ke galeri kita. Karena saya editnya di Canva, saya langsung membuka Canva untuk membuat thumbnail video ini. Sudah ada, kita tanda plus pencet di galeri, langsung pilih foto yang tadi kita sudah hapus backgroundnya nih teman-teman. Nah, sudah ada, kita pencet saja. Muncul kan? Nih, lumayan ya teman-teman, ini gratis. Sebenarnya di Canva ada, cuman harus berlangganan pro. Jadi harus membayar dulu kalau menggunakan Canva. Saya lebih pilih remove big background. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Mudah bukan? Ini sangat bermanfaat sekali supaya editan foto kita terlihat lebih menarik. Apalagi gratis ya teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.